Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan konten yang menerangkan estafet kenabian pemimpin umat yang menggantikan Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Semoga konten ini bermanfaat dan bernilai amal jariyah untuk kita semua, karena sudah membantu untuk mensyiarkan kisah-kisah Islam pada masyarakat muslimin dan seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam adalah putra Haran, saudara Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Ketika ayahnya wafat, ia diasuh oleh Tareh bersama-sama Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ia dibesarkan di Urkastim. Nabi Lut alaihissalam adalah di antara orang-orang yang beriman pada pamannya dan ikut berhijrah ke Haran Syam, lalu bertolak ke Mesir tatkala terjadi musibah kekeringan, kemudian kembali ke Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di Palestina, sedangkan Nabi Lut alaihissalam menetap di Jordania. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam pada penduduk Syadum, salah satu daerah di Himso dan sekitarnya. Mereka adalah pelaku homoseksual dan lesbian. Mereka biasa menghadang pengguna jalan untuk disodomi. Nabi Lut memperingatkan, akan tetapi kaumnya tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjungkir kota Syaldum dan kampung-kampungnya, yakni Mu'tafikat, Amuro, Daumah dan Syauro. Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya yang beriman berpindah dan kemudian menetap di Palestina, di kampung halaman Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Di sisi lain, sebelum malaikat Jibril dan malaikat Mikail menumpas kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka berkunjung untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan senang hati, sebagaimana kebiasaannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamu-tamunya dengan menyembelih seekor domba lalu membakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim menghidangkannya. Aneh, sungguh aneh, tamu-tamu asingnya tidak menyentuh makanan sama sekali. Nabi Ibrahim merasa tidak enak sampai malaikat-malaikat itu menjelaskan jati diri mereka. Mereka tidak hanya berkunjung, tetapi menitipkan berita gembira akan kehamilan Sarah. Sarah yang menyimak ucapan tamu dari biliknya tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia tertawa kecil dan takjub sekaligus janggal membayangkan bahwa di usianya yang ke-90 tahun dan suaminya sekitar 120 tahun lebih bisa diberi keturunan. Tidak berselang lama, Sarah merasakan menstruasi pertanda rahimnya subur kembali. Kemudian, setelah melewati masa kehamilan yang membahagiakan, ia melahirkan bayi laki-laki yang ia beri nama Ishak, yakni tertawa kecil. Ishak dikenal sebagai orang yang soleh, jujur, santun, penyayang, bijak, dan sabar. Ia menggantikan ayahnya mengurus Baitul Maqdis dan diangkat menjadi rasul di tanah Syam. Di usianya yang ke-180 tahun, Nabi Ishaq alaihissalam wafat. Setelah sekian lama menderita sakit, lalu ia dimakamkan di samping pusara Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
di antara kaum Ismail dan Ishak di dekat Laut Merah, tidak jauh dari kampung Nabi Lut alaihissalam di Laut Mati, yakni Madian. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan perkampungan di kawasan padang dan lembah yang dikenal dengan Aikah, daerah antara Hijaz dan Khalid al-Aqabah, yang berbatasan dari arah utara dengan Ma'an, Syam dan arah Tabuk, dari arah selatan berbatasan dengan perbukitan Ailah. Ketika Nabi Shu'aib alaihissalam diutus, wilayah ini berada di bawah Imperium Mesir. Penduduk Aikah dikenal sebagai penyembah semak mukli, yakni sejenis bidara yang melilit rimbun pepohonan. Karena itu, mereka disebut penduduk Aikah atau penduduk belukar, karena banyak bergaul dengan kabilah-kabilah Arab. Lambat laun mereka menjadi kabilah yang terarabkan, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya. Moyang mereka adalah Madian, putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari Qatur, istri yang disunting Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kewafatan Sarah. Madian sendiri menyunting putri Nabi Lut alaihissalam dan dikaruniai beberapa anak. Di antaranya adalah Aifah yang menurunkan Nabi Shu'aib alaihissalam. Menurut atlas sejarah para nabi dan rasul, memperkirakan Nabi Shu'aib alaihissalam diutus antara tahun 1600 sampai 1490 sebelum Masehi. Nabi Shu'aib alaihissalam adalah nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang dikenal sangat baik dalam berargumentasi dan piawai dalam berpidato. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Nabi Shu'aib alaihi wasallam, beliau menjuluki dengan khatibnya para nabi. Sebagaimana nabi dan rasul yang lain, Nabi Shu'aib alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk beriman, mengajak mereka berpikir, meluruskan perilaku kaumnya yang suka menipu, memanipulasi, dan macam-macam kecurangan dalam transaksi. Padahal mereka diberi hasil pertanian yang melimpah dan kemahiran dalam perdagangan. Mayoritas kaumnya menentang Nabi Shu'aib alaihissalam. Bahkan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, mereka mengancam akan mengusir Nabi Shu'aib alaihissalam berikut pengikutnya dan memaksa agar kembali pada agama animisme mereka. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala menumpas mereka dengan mengirim api dan udara yang panas. Mereka berhamburan keluar dari rumah dan lari ke padang pasir. Tiba-tiba muncul awan yang menaungi mereka. Mereka girang dan berkumpul di bawahnya. Sementara mereka larut dalam kegirangan, tiba-tiba turun api yang membakar tubuh mereka semua. Nabi Shu'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan dari azab yang sangat pedih ini. Saudara-saudaraku muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum dari Nabi Lut alaihissalam dan kaum dari Nabi Shu'aib alaihissalam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ishaq alaihissalam menjadi penerus estafet kenabian, memimpin umat dan menggantikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di kawasan Syam, yang diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam yang menjadi moyang dari Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel silih berganti mengawal peradaban selama pertengahan milenium kedua sebelum Masehi, hingga ditutup oleh Nabi Isa alaihissalam di abad 1 Masehi. Salah satunya
Nabi Yusuf AS yang membawa bangsanya berimigrasi ke Mesir, yaitu negeri yang berperadaban paling maju. Di negeri Fir'aun ini, mereka kemudian dikenal dengan sebutan Bani Israel, yaitu keturunan dari bangsa Israel. 2 abad lebih setelah itu, di bawah kepemimpinan Nabi Musa AS, mereka kembali lagi ke kampung mereka, kampung para nabi, yaitu di Al-Quds. Namun, setelah melewati konflik yang sangat panjang dengan Fir'aun, melalui perjalanan yang sangat melelahkan, bertahun-tahun dari Memphis, Mesir, mereka melintasi Laut Merah, terus ke timur laut dan singgah di Madian, terus ke utara menuju Yerusalem. Sebelum sampai di kampung halaman, mereka tertahan puluhan tahun di lembah Tai, yaitu di area Kardes Barnea, lalu memasuki Ariha untuk menumpas bangsa Felik, yaitu sisa-sisa dari kaum Ad yang bercokol di sana. Nabi Musa alaihissalam memulai pertualangan bangsa ini memasuki babak baru, bangsa berkarakter yang tangguh, bangsa yang meskipun kecil tetapi mampu mengendalikan peradaban bumi. Di Yerusalem, mereka mendirikan kerajaan Yudea pada masa pemerintahan Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS. Kerajaan Yudea menjadi pemimpin dunia pada saat itu. Sedangkan Yerusalem yang berada di tengah-tengah di antara bangsa-bangsa besar seperti bangsa Asyur, bangsa Mesir, bangsa Kaldan, bangsa Persia, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi yang membawa bangsa ini terlibat dalam setiap peristiwa-peristiwa penting. Bahkan, dari segi agama, bangsa ini terbukti paling berpengaruh. Mereka pada dasarnya adalah umat yang diasuh dan umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 47 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 122. Para nabi, puluhan, bahkan ratusan, malah separuh lebih dari keseluruhan para nabi, menyeru pada mereka. Akan tetapi, mereka terus-menerus berulah. El yang dikenalkan oleh moyang mereka, mereka sebut dengan Yahweh, yang berarti Tuhan nenek moyang kami. Mereka mengadopsi nama ini dari orang Midian, yaitu di kawasan Yordania sekarang. Padahal, orang Midian mengenal Yahweh sebagai dewa para prajurit dan dewa gunung berapi. Pada gilirannya, mereka menggambarkan Yahweh seperti manusia, jauh berbeda dengan El yang dikenalkan oleh Nabi Ya'qub AS. Pantas saja, ketika hendak wafat, Nabi Ya'qub AS mewanti-wanti pada keturunannya, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Saudara-saudaraku muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cerita para nabi yang menjadi estafet kepemimpinan bangsa bumi dari golongan Bani Israel? Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.